Assalamualaikum Sobat BMKG, saya Dwi Kurita Karnawati, Kepala BMKG. Hari ini berada di sekitar landasan pacu runway 1 Bandara Soekarno-Hatta, sedang melakukan pengecekan peralatan lidar windshield. Salah satu komponen cuaca yang terpenting di dalam dunia penerbangan itu adalah angin, di mana angin ini dibutuhkan pada saat pesawat mendarat maupun take off landing itu selalu berlawanan dengan arah angin. Untuk itu sangat diperlukan adanya alat untuk mendeteksi bagaimana kecepatan angin itu. Salah satunya adalah wind shear detection melalui lidar seperti yang di belakang ini. Sangat efektif digunakan untuk mendeteksi terjadinya wind shear yang ada di sekitar bandara, terutama yang digunakan untuk take off dan landing. Peralatan ini mampu mendeteksi wind shear sampai ke jarak 10 km dari lokasi penempatan peralatan ini. Alat ini bekerja mengikuti prinsip radar, jadi berputar 360 derajat, kemudian pada elevasi 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena itu adalah slope yang digunakan untuk pesawat take off dan landing. Sampai selama ini dari beberapa kali alarm yang sudah bisa sampaikan, kualitasnya itu seperti apa setelah divalidasi dengan alat-alat yang dari luar? Jadi peralatan lidar ini memang sangat efektif pada saat cuaca cerah. Pada saat cuaca cerah dia akan bekerja maksimal, karena jarak jangkauannya dia bisa, di sini kebetulan bisa mencapai 10 km. Dan data ini sangat bagus menurut saya, karena datanya juga continue masuk terus-menerus. Kami BMKG dengan Airnav selalu bekerja sama dalam melayani navigasi penerbangan. Khususnya untuk BMKG adalah memberikan informasi cuaca untuk kepentingan menjaga keselamatan take off dan landing dan keselamatan di sepanjang jalur penerbangan. Dan data-data BMKG, data-data cuaca secara real time otomatis akan masuk ke Airnav JAX. Kantor Stasiun Meteorologi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta telah memberikan layanan informasi cuaca dengan baik, memberikan data cuaca yang akurat, yang tepat, dan selama ini berkoordinasi untuk stakeholder pengguna jasa penerbangan dengan baik. Yang tentunya kami tetap berkomitmen untuk mewujudkan layanan informasi cuaca penerbangan secara cepat, tepat, dan akurat. Mohon doa Sobat BMKG agar kita semua dimudahkan Allah untuk menjalankan amanat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.